Assalamualaikum. Kali ini Iwi Video mau masak rica-rica ceker tanpa tulang ya. Ini enak banget, pedesnya nampol guys. Bagaimana bahan dan cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai akhir. Siapkan 500 gram ceker tanpa tulang. Ini udah aku rebus dan aku buang tulangnya. Untuk bumbu halusnya, aku siapkan setengah sendok teh lada butir, setengah sendok teh ketumbar, ulek sampai halus, tambahkan 3 butir kemiri, 2 siung bawang putih ukuran besar. Aku iris kecil-kecil supaya gampang nanti pas aku ulek. 1 ruas kunyit dan 1 ruas jahe. Aku iris juga. Kalian juga bisa kalau mau pakai blender. Ulek sampai halus seperti ini. Tambahkan 15 cabai rawit. Ulek lagi. Setelah halus, tambahkan 3 irisan lengkuas, 2 lembar daun salam, dan 1 batang serai. Kalian geprek seperti ini. Lanjut, 3 siung bawang merah, ini aku iris tipis seperti ini. 2 minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bawang merahnya, tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan bumbu halusnya. Aduk sampai merata. Masukkan salam, serai, dan lengkuas. Aduk lagi. Setelah bumbu matang, masukkan cekernya. Aduk lagi sampai merata. Tambahkan 250 ml air. Dua sendok makan gula merah. Satu setengah sendok teh garam. 1/4 sendok teh micin. Dan 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Aduk lagi sampai merata. Tambahkan 1 sendok makan kecap manis. Aduk terus sampai air agak menyusut. Karena menurutku masih kurang manis, aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Setelah air agak menyusut, matikan kompor dan jangan lupa cek rasa ya guys. Rica-rica ceker tanpa tulangnya udah jadi. Udah gak ribet lagi buangin tulang cekernya pas lagi makan ya guys. Ini rasanya pedes dan gurih banget. Kalian wajib banget untuk mencobanya.
Pokoknya kalau kalian udah coba, kalian pasti ketagihan. Ini enak banget, guys. Apalagi dimakan pas masih panas-panas kayak gini. Bikin boros nasi dan gagal diet deh. Terima kasih yang udah subscribe channel aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta share ke seluruh sosial media kalian. Dan klik tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.